Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah ayat ke-24. Ini tentang dua senjata menghadapi fitnah syubhat yang menyambar dan fitnah syahwat yang diumbar. Di surat As-Sajdah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahdun." Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan dari mereka orang-orang yang soleh yang bertakwa itu a'immah, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang lurus. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka berjalan di atas kebenaran, mereka terbimbing oleh kami, kata Allah, dikarenakan mereka sabaru, bersabar, selalu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu selalu yakin dengan ayat-ayat kami. Kata para ulama, apa maksudnya? Mereka punya ilmu yang benar, meyakini ilmu agama Allah dan Rasulnya, artinya mereka mempelajari ilmu yang benar, memegang ilmu yang benar. As-Sajdah ayat 24 sebagai jawaban untuk kita selamat dari fitnah syubhat yang menyambar dan fitnah syahwat yang diumbar. Ilmu yang benar, basirah, dan kesabaran yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam.